Wali Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yes. Today, kita akan kasih kalian rekomendasi ya. Nah, jadi konten ini gue buat karena banyaknya pertanyaan. Bang Aldi, gue pengen bangun mobil, gue pengen modif mobil jadi racing look. Ya kan, gue harus pakai velg apa? Gue harus yang gimana segala macam bla bla bla. Oke, sekarang gue akan sedikit bahas apa sih velg racing look itu. Tenang aja, gue bukan hanya akan ngebahas apa itu velg racing look, tapi gue juga akan kasih beberapa contoh velg-velg yang available yang bisa dipakai di mobil kalian. Langsung aja gue kasih contoh, ini dia. Di samping gua ini adalah model terbaru, ini adalah HSR 4 ya. Ini ringnya ring 17, tapi sebelum itu gua akan kasih tahu. Kenapa sih velg ini bisa dibilang velg yang bisa membuat mobil kalian menjadi racing look? Oke, gua kasih tahu. Yang pertama, ya, velg racing look itu biasanya identik dengan palang, ya. Jadi dia biasanya berdiri dari beberapa palang. Palang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ada. Dan yang kedua, dia itu harus banyak space untuk ke bagian dalam. Kenapa? Nah, jadi gini. Konsep racing look ini diambil dari mobil-mobil balap, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya boleh dibilang, velg racing look itu adalah velg yang biasanya dipakai di mobil balap. Nah, kenapa dia harus banyak open space gini, open air space gini? Supaya gini loh, jadi kan di dalam sini nih, ini ada tangan gua, ya kan? Nah, tangan gua ini di sini ada rem. Kalau di mobil, ini adalah rem. Dan kalau kita ngomongin ngebut, balapan, ngerem itu bukan cuma perkara tunggu Senin, Kamis, enggak. Bener-bener bisa dalam waktu yang singkat ngerem, ya kan? Dan ngeremnya pun beda. Enggak seperti kita bawa mobil di jalan raya. Kalau kita kan bawa mobil di jalan raya, ngeremnya pelan-pelan kan? Cus. Kecuali ngerem mendadak. Nah, kayak gitu. Kalau di balap, nggak bisa kayak gitu. Ya, apalagi balapnya balap touring, drifting, terus off-road, rally, slalom. Dia tuh benar-benar kalau ngerem, kalau slalom masih agak bisa diatur sih. Kalau di balap itu ngeremnya itu benar-benar nginjek remnya tuh, bisa benar-benar dalam banget gitu kan. Itu menyebabkan rem dari mobil kalian itu bisa jadi panas. Nah, inilah kenapa kita butuh space yang cukup banyak untuk apa? Supaya angin bisa masuk. Ya kan? Angin bisa masuk tujuannya untuk mendinginkan rem tadi yang dipakai yang kepanasan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, itu kalau dari modelnya. Terus yang kedua, strukturnya, struktur velg ya. Seperti yang udah pernah gua sampaikan di atas, velg itu ada macam-macam, ada velg one piece, two piece, three piece. Nah, biasanya kalau velg racing itu dia pasti one piece. Monoblock. Jadi enggak ada sambungan-sambungan, benar-benar pure satu velg gini doang. Nah, barrel, lips, face jadi satu semuanya. Kenapa seperti itu? Karena dia mengincar berat velg. Kalau misalnya dia pakai two piece, otomatis apa? Velgnya jadi lebih berat, ya kan? Makanya rata-rata kalau mobil balap itu pakai velgnya one piece supaya velgnya tuh lebih ringan, ya kan? Jadi mau dipakai ngebut pun jadi lebih enak, lebih support. Nah, cuman gini loh. Ini mungkin ada hal yang mungkin teman-teman belum tahu atau mungkin udah tahu tapi pura-pura nggak tahu atau ya gue lah anggap aja gue nggak tahu ya. Ini ada fakta baru, bukan fakta baru sih. Ini fakta yang cukup menarik. Sebenarnya velg untuk balapan itu tidak dianjurkan untuk dipakai di jalan raya. Kenapa? Karena velg yang dipakai buat balapan itu kan dia ringan banget nih velgnya, ya kan? Ringan nih ceritanya. Cus. Dia itu kalau misalnya kena lubang, rentan dengan yang namanya peyang. Nih, bisa nekuk sini, sini ke sini, nekuk, peyang. Karena memang kekuatannya itu velgnya ringan, tapi memang dipakainya itu memang hanya untuk di sirkuit. Nah, udah kebanyakan bacot nih gue dari tadi. Sekarang gue akan kasih
pilihan model velg yang cocok buat mobil kalian dengan konsepnya racing look ya. Nih yang pertama HSR Rupat ya. Ini dia ring 17, lebarnya 7,5 rata dengan offsetnya 42 ini kalau nggak salah. Kita intip dulu lah daripada salah kan. Offsetnya 45. Nah, nih ET-nya 45 ya kan. Nah, ini salah satu bisa dipakai. Bang, gua kayaknya kurang cocok warnanya hitam. Nggak apa-apa. Ini kita taruh lagi. HSR 4 sendiri juga ada beberapa varian warna. Ya. Jadi selain hitam, dia juga punya yang nih. Ini warnanya apa? Grey ya? Jatuh ya? Apa ya? Grey. Ya, ini warnanya grey. Ini juga warna velg yang menurut gua saat ini tuh lagi in banget. Lagi banyak banget orang cari velg yang warnanya grey-grey kayak gini. Nah, ini juga ada nih. HSR 4 juga tersedia di warna grey. Dengan spek yang sama, ring 17, lebar 7,5, offset 45. Oke. Setelah HSR 4, kita punya ini. Nah, ini Gymkhana Boroko Series, ring 15, lebar 6,5 dengan offsetnya 42. Ini juga masuk ke dalam kelas racing look ya. Nih, dia banyak palangnya ya kan. Banyak air space untuk supaya angin bisa keluar masuk. Jadi kalau remnya panas bisa cepat didinginin, ini juga bisa masuk. Ini cocok nih. Agya, Ayla, Kalia, Sigra, apa lagi ya? Brio, Jazz. Apa lagi ya? Mazda 2. Ya pokoknya mobil-mobil city car nih masuk lah ya. Avanza pun sebenarnya bisa, Avanza, Xenia. Pokoknya PCD-nya 400-414 bisa lah. Itulah salah satu keunggulan dari double PCD. Nah, double PCD ini selain dia memiliki keuntungan bisa dipakai di dua jenis PCD, ya kan? Dia itu juga membantu mengurangi bobot dari velg ini, ya. Ini ibaratnya nih, kalau ini kita isi pakai bahannya aluminium alloy, ada 4 lubang nih kita tutup misalnya, itu dia akan jadi lebih berat. Nah, that's why double PCD itu juga memiliki keuntungan velgnya pasti jadi lebih ringan karena ada bobot yang dibuang. Gymkhana sendiri juga tersedia dari beberapa varian kok. Ini ada di atas ini. Nah, ya kan warnanya bagus-bagus. Ini velg yang pertama kali gue pakai buat di Obri. Ya, dan masih in lah sampai sekarang bisa dibilang. Selanjutnya. Nah, nih. Ini HSR Hyura. Ini Boroko series juga. Ini kalau menurut gue, ini masih bisa masuk ke dalam varian racing look ya. Dia ini speknya berbeda dengan sama deh Gymkhana 16, lebarnya 7, sorry bukan 6,5, lebarnya 7 dengan offsetnya 42. Intinya apa? Dia banyak air space-nya, banyak udaranya, banyak space buat udara mengalir. Ya kan? Nah, karena gini loh. Panas pada kendaraan itu sangat-sangat vital. Ya. Contohnya, radiatornya rusak. Mobilnya bisa overheat. Mobil overheat bisa turun mesin. Duitnya gede. Ya, Boroko Hyura ini juga ada beberapa series, bisa kalian lihat di atas. Nah, selanjutnya ini adalah HSR Daimon nih. Nah, ini warnanya bronze. Ya kan? Ini juga warnanya juga lagi in di kalangan velg racing look. Nah, Daimon sendiri memiliki spesifikasi ring 16, lebar 7, offsetnya 40. PCD, double PCD, 400-414. Nih, dia juga memiliki banyak space. Terutama di bagian palang-palangnya di sini kita bolongin. Supaya apa? Lebih banyak lagi. Space angin bisa masuk ke dalam. Jadi bisa dibilang, rem kalian tuh anti panas. Ya, karena dia memiliki ruangan udaranya banyak banget gitu loh. Jadi aman. Nah, selanjutnya setelah HSR Daimon. Nah, kita punya ini adalah HSR Tikala. Kalau dari jauh dibilangin, wah bang palangnya banyak banget ya. 1, 2, 3, 4. Yes, dia punya 9 palang. Tapi dia masih masuk ke line up racing look menurut gua secara pribadi. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat, dia juga masih open space-nya banyak. Ya, angin bisa keluar masuk lalu lalang ya kan tanpa permisi. Ya. Kalau dia ini memiliki spesifikasi ring 16,
lebarnya 7 dengan offsetnya kita intip dulu offsetnya berapa? 40 ya. Nah dengan offset 40 ini juga cocok nih, banyak mobil bisa masuk ke sini, ring 16 kayak Jazz, Mobilio, BRV ini masih masuk nih pakai ring 16 masih bagus. Cuman ya kalau gue secara pribadi, kalau kayak Jazz, City Hatchback, Mobilio, BRV ini ring 17, HSR Rupat, Paten, Pancen OY. Ini kita taruh lagi. Selanjutnya kita punya HSR Zico. Ini dia memiliki spesifikasi ring 16, lebarnya 7 dengan offsetnya 35. Nah ini dia pengeluaran terbaru dari HSR dan kelebihannya adalah dia single PCD. Tuh. Ya kalau single PCD itu bagian sininya nggak ada lubangnya. Ya kalau bisa dibilang ya ini pasti akan lebih berat. Kenapa? Karena ininya nggak dibuka lubangnya. Ya kan? Ibaratnya ada bagian yang ditanam lagi pakai bahan, otomatis jadi lebih berat velgnya. Kayak gitu. Nah ini juga racing look banget sih. Ya kan? Bagi kalian yang sukanya, bang saya sukanya single PCD bang, satu-satu aja. Ya udah nggak apa-apa, ini bisa jadi opsi terbaik buat kalian. Nah, oke. Kurang lebih tadi itu ada itu beberapa velg untuk ring-ring 15, 16, 17 yang bisa kalian pakai dengan konsep racing look. Nah, bang kalau untuk ring-ring gedenya gimana bang? 18-nya, 19-nya, 20-nya ada, tenang aja ya. Nggak usah susah ya. Nah, caranya gampang banget. Kalian langsung aja datang ke toko HSR terdekat dimanapun itu. Dari Sabang sampai ke mana paling ujung? Bali, Sulawesi, Kalimantan, ada semua kita di sana. Kalian datang, kalian fitting aja dulu. Kalian cobain dulu velgnya. Pakein ban. Pasang ke mobil. Suka apa enggak? Ya kan? Kalau suka bayar. Kalau enggak suka cari lagi model lain, ya kan? Karena simpel. Ganti velg itu tuh ngerubah tampilan mobil 100%. Gua berani jamin. Ya kan? Dan kalau ditanya, "Bang, yang bagus yang mana?" Jujur, semuanya bagus, ya kan? Nah, ini penting banget. Jadi, modifikasi itu balik lagi. Modifikasi itu adalah tentang kebutuhan lo dan selera lo. Ya. Jadi, kita nih sebagai produsen, sebagai penjual, kita cuma bisa kasih beberapa pilihan. Kalau kalian bingung, "Bang, gimana cara milihnya?" Datang ke toko, pilih, tunjuk berapa modelnya, 1, 2, 3, 4, pasang ke mobil. Lihat langsung velgnya nempel di mobil kalian seperti apa. Posisinya velgnya ke dalam apa keluar, bannya kurang tebel apakah terlalu tipis gitu kan. Terus suka bayar, nggak suka, udah, ganti yang lain. Ya udah, segitu dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan tadi video velg racing look, inspirasi dari gua bisa membantu kalian untuk modifikasi mobil kalian. Gua Ali Reza undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.